macam mana nak cari orang-orang macam tu Abang Uman di masa hari ini ni? Hebat soalan tu. Nak cari. Okey. Kalau ada kita Manaman. Ha, sila. Sebenarnya kena buat story ke? Check in masjid dan. Itu tak tahu saya ada dua tu. Sama ada memang nak tunjukkan mak mertua tu ataupun bakal mak mertua nak tengok kan. Dia bakal menantu aku ni orang masjid punya. Tapi senang saja Sarah, tips dia. Kalau kita nak cari tiket bas, kat mana kita pergi? Dia pergi Red Bus punya website. Terminal kan? Contohlah kalau kita nak cari minuman sekarang, boba, mana kita cari? Dia buka Food Panda. Untuk Food Panda boleh ataupun kita pergi ke contoh Tea Life ataupun tak apa yang sebut Tea Life ataupun Gongcha ke apa benda semua tu kan? Dia sama juga macam mana kita nak mencari agama. Apa agama punya core ataupun yang ikat agama dengan diri kita adalah sebaik-baiknya di masjid, betul tak? Jadi ada kemungkinan besar lah, boleh lah cari di masjid. Tapi sebenarnya point yang Abang Rahman nak cakap, kita boleh cari orang yang ada agama ni sebaik-baiknya biasanya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau kita dapat jumpa orang macam tu, insyaAllah. Kalau sebut masjid ni, luas lagi. Ada orang yang pergi solat berjemaah, ada yang suka mencari ilmu. Itu semua orang-orang yang bertaut hati dia dengan dengan agama lah. Maksudnya dia tidak biarkan diri dia dan hanyut dalam keadaan, contohlah minta na'udzubillah min zalik, pergi ke pub, pergi ke tempat-tempat yang dilarang lah oleh agama kita. Jadi kalau kita nak cari orang yang contohlah minta maaf seksi, mungkin pub tempat dia kan. Tapi kalau kita cakap kita nak cari agama, kalau betul nak cari agama, cari orang-orang yang bertaut hati dia dengan tempat yang relate dengan agama kita. Paling mudah masjid, kuliah dan sebagainya. Maksudnya tapi maksudnya kalau kita nak cari orang yang baik, kita pun sendiri kenalah baik, betul tak Abang Norman? Betul, sangat tu Hafiz. Sebab itulah macam kalau kita relate sikit lah, ambil sikit lah poin penting dalam pegangan hidup kita ni. Al-Quran sebut perempuan yang tak baik adalah untuk lelaki yang tak baik, lelaki yang tak baik pun untuk perempuan yang tak baik. Kita minta jauh lah benda tu. Tapi disebut juga perempuan yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi macam mana nak jumpa tu? Macam mana Fiz? Rasa-rasalah kita kena jadi baik dulu. Betul sangat. Kita kena jadi baik dulu, barulah kita akan jumpa orang yang baik tu, insyaAllah. Walaupun katalah kita masih lagi bertatih dalam nak menjadi baik, betul tak Abinah? Masih ramai orang cakap saya bermakna ada kawan lah, dia kata aku tengok kau ni apa ni, dah complete lah man, baik, boleh bawa isteri ke arah kebaikan. Betul, aku ni rasa macam aku ni lemau lagi lah, dia kata aku tak ready nak kahwin. Jadi aku cakap kat dia, cuba kau beritahu aku bila kau ready. Dia tak ada jawapan, dia kata tak tahu bila. Sebab bila benda ni adalah proses, kita takkan, mana mungkin kita akan jumpa lelaki yang perfect, yang baik, yang macam kita cakap tadi lah, yang baik tu kan. Takkan jumpa lelaki yang baik daripada segala sudut. Jadi benda tu ada proses. Dia titik permulaan dia lah bila kita niatkan diri kita, tekadkan diri kita nak berubah jadi baik. Itulah point sebenarnya, awak dah ready dah nak kahwin. InsyaAllah. Wow. Alright. Menjawab eh? Menjawab. Fiz Adi? Okay. Berfikir panjang.